Kemudian ini yang akan ditampilkan adalah seni hadaroh atau lepana klasik masal. Kita kurang tahu persis. Diketahui bahwa kira-kira sekitar 5.000 orang ini pengunjung untuk menghadiri penutupan dari acara Rakornas Les Bumi. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa acara ini digelar di panggung titer yang ada di Candra Wilwatikta, Pasuruan. Acara disiapkan hanya dalam tempo singkat. Anggota izin cewek-cewek baik. Dari rombongan mana ini, Bu? Pandaan. Pandaan. Empat kecamatan. Kecamatan hadir semua ya. Kira-kira ada 200 dari empat kecamatan. 100 orang. Tahu Ibu yang namanya Les Bumi? Singkatannya apa, Bu? Les Bumi tadi. Apa ya? Oke. Ini survei lacak. Berarti nggak tahu ya, orang NU ngakoni juga belum tahu banyak tentang Les Bumi. Apa Mbak? Ini kayaknya tahu. Tadi itu agak mendengarkan, Pak. Sebenarnya gini, jujur ya, Pak, enggak sok pintar ya. Soalnya memang baru terdengar 6 hari ya. 6 hari yang lalu, karena kita kan tim paduan suara baru dapat undangan, dapat tugas dalam konser Selawat Les Bumi. Nggak tahu apa itu Les Bumi. Ternyata barusan kita mengutip, mendengar dari sejarah beliau tadi. Oh, itu Les Bumi yang isinya tentang di dalamnya seni budaya Islam NU asli gitu, Pak. Yang kami kutip tadi, Pak, ya, karena sambil ngobrol tadi, Pak. Iya, hampir mirip. Betul apa yang dicatatkan. Cuma Les Bumi sendiri singkatan resminya kira-kira apa itu kan sudah ada. Les Bumi. Lembaga Seni Budaya Seni Indonesia. Lembaga Seni Budaya Indonesia. Muslim Indonesia? Muslimin. Muslimin Indonesia. Okay. Ini perlu juga sebab realitasnya memang demikian. Wong NU saja banyak yang nggak ngerti, apalagi wong umum. Iya, Pak. Sangat perlu untuk diadakan peringatan 1 tahun terus, Pak. Menerus.